Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa akhrajahu ilas samawati sab'i hatta sidratil muntaha wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa zaynil asbiya'i Sayyidina Muhammadin al-Mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil liqa. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim: Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: as-salatu mi'rajul mu'min. Wa qala aidan: awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati as-salah. In qubilat qubilat sa'iru amalihi wa in ruddat ruddat sa'iru amalihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika masyahidin asyakirin. Pertama-tama dalam kesempatan yang penuh berkah ini, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat Allah, taufik dan hidayah kepada kita semuanya, kita yang hadir malam ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita, Allah berikan hidayah serta rahmat hingga kita dapat melangkah kaki menuju lingkungan langkah dalam musala dan sekitarnya ini, bermajlis bersama-sama memperingati Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bersama bertasbih: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan zikir selawat yang kita baca, kita yang hadir semuanya mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, anak-anak rombongan khususnya Dinda Qori dan rombongan membaca maulid Al-Adab, semoga kalian dapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala diberkati qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kepada sekalian semuanya kalau ada kekurangan, kehilapan dalam ceramah ulun dari awal sampai selesai. Ulun minta redha, minta maaf. Namun kita tidak lepas berharap kepada Allah, Tuhan kita yang Maha Pengasih, Penyayang, Pemurah, selalu memberikan hidayah kepada ulun ke jalan yang benar, biar yang hadir semuanya dapat rahmah berkah dengan berkumpul bermajelis malam ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mengawali
ceramah ulun malam ini. Kita selalu memperhatikan dan mendengarkan khutbahnya baginda Sayyidina Muhammad, Nabi kita yang kita cintai, Nabi kita yang kita peringati. Peristiwa Isra Mi'rajnya, beliau pernah berkhutbah di depan manusia. Khutaba linnas yauman annahu sallallahu alaihi wasallam khutaba linnas yauman. Sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW telah berkhutbah linnas bagi manusia. Yauman pada suatu hari. Faqol, beliau berkata, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, ittabi'ul ulama'a, ikuti olehmu akan orang-orang alim. Ini perintah wajib. Ikuti olehmu akan orang-orang alim. Dilamar, perintah beliau, ikuti akan orang-orang alim. Fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Karena sesungguhnya mereka orang-orang alim itu adalah lampu-lampu. Suruj jamak, jamak taksir. Kalau kalian belajar nahwu, jamak taksir itu susah kita menghitung jumlahnya, banyak. Surujud dunia, ulama-ulama itu menjadi lampu-lampu di muka bumi ini. Wa masabihul akhirah, bukan saja jadi lampu di dunia, tapi juga di akhirat. Ulama jadi lampu. Ini kata Rasulullah SAW. Wassalam. Apalagi Nabi. Ini ulama saja sudah kata Nabi lampu. Nah, oleh pengarang kitab menerangkan namanya lampu, ay munawwiruha, menerangi akan umat, menerangi akan manusia di muka bumi ini. Nah, ini lampu kita ulama yang melaksanakan peringatan Rabiul Awal Maulid Rasulullah, Rajab Isra Mi'raj, adalah yang melakukan ulama. Ulama. Oleh karena itu sebagian umat Rasulullah di muka bumi Kalimantan Selatan khususnya, ada yang mereka tidak mau sama sekali berkumpul seperti kita ini melakukan Isra Mi'raj, maksudnya melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj, dan terlebih apalagi diiringi pula haul. Mereka berpaham bahwa ini tidak pernah dilakukan baginda Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, tidak pernah dilakukan Umar bin Khattab dan para sahabat. Mereka sama sekali tidak mau melakukan ini. Tapi kita sebagai umat Rasulullah, kembali kepada khutbahnya Rasulullah SAW, bukan saja Islam memerintahkan cuma kepada Al-Quran saja, cuma kepada hadis saja, tapi Nabi menitip pesannya di depan manusia, ittabi'ul ulama'a, ikuti kalau orang-orang alim itu berbuat, orang alim itu menyampaikan, orang alim itu mauluakan, nang diuluakannya itu tidak lepas daripada syariat Islam, tidak bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita disuruh mengikuti. Mereka-mereka yang tidak mau, wallahu alam, ikut siapa dia? Tidak tahu kita. Untuk kita berdalil hadis ini, ulama sufi mencatat, ulama fuqaha mencatat, Sahibu I'anatut Thalibin, hadis ini ditulis beliau dalam kitab karangan beliau. Ulama sufi dalam Sirajut Thalibin ditulis juga bahwa hadis ini menunjukkan hadis sahih yang ditulis ulama kita untuk sebagai pedoman pegangan kita umat
Rasulullah SAW yang mengadakan peringatan seperti ini. Nah, daerah kami situ ada sudah guru yang menyebar-nyebarkan bahwasanya jangan melakukan bid'ah seperti ini, buang-buang duit, buang-buang harta, bahkan mengakibatkan berbahaya karena memperbuat itu bid'ah dalalah sesat, mengakibatkan jurusannya ke neraka dan mengikuti ke tempat laginya. Ada kita yang diikuti ulama, ulama-ulama dulu kada gampang-gampang alimnya, dan mereka sepakat dengan pemerintahnya, Raja Salahuddin Al-Ayyubi, Malik Al-Muzaffar. Mereka melakukan peringatan maulid, mereka peringatan maulid Rasul, diiringi kita ini peringatan Isra Mi'raj yang isi di dalamnya tidak bertentangan Islam. Di antaranya minat tilawah, baca Quran. Masa bahkan baca Quran kada baik? Mencucu-cucu kai, karena kai ini umpat dua munawiruha malah jadi pian. Bila abah guru atau bapak guru ngaji, dia diaman dulu, makan apa kina dulu. Ya, sarika, sarik pukul dong. Kai betungkat, bila wani kamu dapat tungkat kuning, mana jingkar. Lah, nyatakan siapa? Satu. Bila orang baca Quran, perintah Quran munawiruha, ulama menyampaikan. Wa idza quri'al Quran. Bila dibaca orang Quran. Bapak guru tuh, mulai Kang Intan sini ke sini. Kalau jalan betis. Jauh. Nah. Bentir barat sini. Ini para penuh rumah nih. Perhatikan baik-baik. Fastami'u lahu wa ansitu. Berdiaman. Dengarkan. Fastami'u dengarkan. Wa ansitu berdiam. Fastami'u lan wa ansitu nanake dengarkan jaga kerucut. Mulut hamsin itu juga iringi baik-baik karena itu Rasulullah. Ya, jangan micik hati. Katakan saya lah. Khabiri, khabiri, khabiri. Ya. Tahu lah dia. Yang mengarah khabiri itu siapa? Siapa? Tidak tahu. Kai guru Zaini yang mengarang. Pintarnya luar biasa, alimnya diberi Allah, hebatnya suara sidin menyusun kalimat khobiri yang kada hormat-hormat. Syair yang lain semuanya baik, disusun para habaib wali-wali Allah. Abah kita meninggal di khobiri luar biasa. Tahu mana khabiri itu? Yang biri-biri. Khabiri itu sayangnya itu ada ya nisbah. Khabir, khabira, khabiru, khabiri. Itu untuk isyarat kepada bibinian. Tapi situ bukan perempuan, tapi angin. Karena angin itu tidak laki-laki dan tidak perempuan, dihukumkan muannas. Oh angin, angin dia sidin. Khabiri, habarakan angin. Sampai sidin minta sampaikan salam kepada Rasulullah. Wahai angin, segera angin berangkat nyampaikan salam. Kada gampang-gampang. Kenapa kakak membawa? Kay awal muhtar ar yang beramin yang habis bijik apa aminnya itu. Ya Allah kabulkan doa kakak itu, ulun pun juga minta seperti itu.
Bahasa Bohana, Pak. Kei aral mukhtar. Coba Allah itu orang yang mampu ngampun, maha penyayang, maha lembut, maha kasih sayang, maha jamil. Iluk dia, kita lakukan di hadapannya dengan penuh sopan. Kayyaral mukhtar, hey Allah, ulun minta lampian, mudah ulun melihat akan Nabi. Kabul kada. Menurut dalam manaqib, apa guru Zaini melihat Rasulullah yang zatan wa manama, baikungan sidin melihat dan bermimpi sidin melihat. Kami bisa menambil. Orang kabul. Kalau Muhammad bisa. Muhammad Kipri. Biasanya Muhammad, Muhammad Isa, Muhammad Jafar. Kalau Muhammad Rasulullah belum minta waktu kembali. Ini itu keuntungan. Mengerti kada belum? Nah, wah luar biasa ini. Kairan muhtar. Enak dulu lah. Belum baca kitab lagi dulu. Ini ada. Coba ya. Itu asik kan kalau baca maulid. Kalau Guru Udin Samarinda, aku dukung dia. Waktu maulid, jangan pakai HP. Kalau perlu hampas. Guru Udin Samarinda hampasnya, suruhnya. Ada hampas kali tiga. Boleh tapi di kantong sayangnya ya. Di tangan. Malam ini kita akan bertanya. Mulai malam ini malam Selasa. Kai guru baharat memadahi. Jangan saat orang menyair baca maulid berpandera. Sayanglah. Husukan hati. Mulai lagi halus ini sudah husuk masya Allah. Boleh jadi wali ini nih. Ini tahu nih wali-wali ini nih. Aduh wala-wala bang. Ya Allah. Anak wala apa ya? Kewalaan. Jangan mudah-mudahan jadi wali Allah Ta'ala. Amin. Gitu. Oh masih kan. Mayadummi mi orami tolama asyik jamalak. Masya Allah. Kabungasan Nabi luar biasa. Hah? Mana nih? Nah itu untunglah, pian tahulah. Habib Ali pengarang Simtud Durer itu saya nih. Waktu sidin menebarkan siar baca maulid ini, ada nama mulut. Mulut, tahu lah mulut tuh. Sidin baca maulid, tinggal di tipok nembung maulid nih. Apa kabar? Karena ketujuh sayangnya mana orang maulid menjoget la ilaha illallah. Amun kita di bawahan ada itu tangkap imbe ke sungai. Abut mencari. Tapi Habib Ali urang sabar luar biasa. Nasi kong saat tata tawa. Tertawa menyek, tertawa melulu. Akhirnya buntungnya
murid-murid Habib Ali Al-Habsyi. Ya Habib, kefahad, Masya Allah. Itu. Wais tadi, ulu-ulu. Biar, biar aja. Akhirnya keuntungan nambah dua ini, seikum gila, seikum mati. Seikum. Selanjur gila. Lagi sama ulur Rasulullah, itu di dalamnya Rasulullah, nah di kisah itu ya Allah. Nah, jadi keuntungan. Maulud Al-Adha, Maulud Al-Habsyi, nah ini semuanya Rasulullah dalamnya. Maulud Dibah, Maulud Berjanji, kita hormati, kita sayangi. Kenapa sebab? Pada saat itu Sidin mengumpul murid untuk mengambil tepung. Tahu tepung? Galapung. Tahu galapung? Pada tahu galapung beraya. Minggir. Buka jalan. Buka. Mulai depan pintu sampai ke depan Sidin tidak boleh ditutup. Di situ dihambur Sidin galapung. Nah, galapung aja nyaman paham. Ada topong lagi galapung. Oh, galapung. Bisa juga baris ditutup jadi galapung bisa. Nah, jangan habuk. Kurang hormat habuk. Jangan mencoba kan malam besok berjaya kamu. Coba fana kok. Sekalinya ini nama hambur. Udin nama jejak onang sari. Ini urang wali. Hanya menampakkan kenyataan. Jangan mencoba lagi. Wah, ini timbul kena fitnah. Aku aja berapa kali mahambur. Ada bapak setelah pak petes. Seorang bisa sing banyak kan. Maulah kapul. Dihambur. Waktu. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Sekalinya nakai mulai di depan pintu sampai ke tempat Sidin telapak batis itu dilihatkan kepada umat pada masa itu. Ini apa ini? Inilah bekas telapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, diyakinkan saat kita asyrakal nur Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Jangan kena malam besok jinguk. Mana ini? Aduh, kan ada. Oh, mulut nanya. Kita yakin bahwa nur Nabi Muhammad ada di depan kita. Insyaallah barokah. Dan sayanglah, kita mulai malam besok. Ada kegiatan maulid nih, ada kalau undangan di mana-mana besok. Dan usah lak. Nah, kalau kan kena. Mana ada. Nah, rapi-rapi duduk. Nah, sunyi barataan. Kena bila kakaknya air, dia diam dulu, jadi raungi. Bila kakak nama dua tuh, kebiri-kebiri, dia diam dulu. Iya, jauh kebiri barataan. Mendesau kayak orang mana semuanya. Jangan abah guru di mana Sidin. Ujar Sidin, siapa tuh? Asrakal aja Sidin. Tahun 82 hari sih madahi. Nah untuk asrakal tuh berdua aja Sidin, nah berdua tuh aja. Jangan nyawa bedaro barataan. Mun bedaro siapa tuh? Sahut ya Sidin. Makanya gunanya bisa sahutan. Sikong tukang seher, sikong tukang sahut. Nang lain tak. Jadi namanya ini ada ranggau, ada singik, ada sumbang. Tapi besar tuh, insya Allah anak sumbang bagus juga kan. Coba anak sumbang tuh empat tentang orang banyak, insya Allah aku terhormat. Tapi sama orang banyak, cuma seorangan. Menyesal di dinian. Ya Allah, siapa menyair di sini punya sumbang. Tapi berkata untuk orang banyak, insya Allah baik. Ya, nah, minto abah urus ini. Bahari berpepadahan, abah berubaran merekam suara Sidin, ku buat ke dalam otak sampai hari ini, aku kada lupa Sidin memadahi. Bila asyarakat berdua, nama duanya, nang lain berdialan dulu, kina sudah inya tuntung, nyawa menyahut, mintu nang bagus di Sidin. Ini sih masalah, asyarakat berataan, mantang bisa tak, mantang hafal, pada dulu kau pilih, nyamain hafal sudah leh. Ya Taibah, ya. Apabila lagi Tuhan bawa ini benar-benar. Pahamlah. Nah, itu lah setapul. Alhamdulillah kita sampai kultiknya lah, Bapak juga. Apakah aku kalau di sungai juga, aku parah di Binyanong? Bagaya, bagaya. Ini kalau lawas, aku bisa aku boleh. Setomat tinggal aku boleh juga. Aku gaya aja, tak? Nah, bisa lalu mau juga. Ayah juga nenek. Kenapa nenek semuanya mengentok?
Ya lah, aman abah guru jawab. Saudara-saudara sekalian, mari kita dengari peristiwa Isra'i. Banyak nggak beriuran semua. Iya lah, nah coba tertawa jangan terlalu juat. Mau mulai ini coba tolong tak tawa timbul bahasa cawat. Kenapa tak kami? Kok minum dulu lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Deh sudahlah Quran Maulid. Tadi abah ajak bersama jamaah baca selawat supaya kita lepas dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan mudah dibaca tapi hasiahnya luar biasa. Nabi bersabda, nah riwayat Anas ujar Sidin, barang siapa mengatakan man qala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, boleh kita menambah Sayyidina, tidak dilarang, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa kana qaidan gufiralahu qabla ayyakuma. Barang siapa mengata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sedang duduk, dudukan kalau kita, nah sedang duduk, Allah ampuni sebelum berdiri. Hang untungnya nih, dudukan ke sini, jangan mikirkan si bungkusnya. Ya Allah, amun si bungkus sedang dicari, siapa biar kaya genggamnya itu? Kaya genggamnya kan kaya yang bakol itu. Jangan kau orang haulan, nasinya yang diunting, mau membuka kegerunung tengah jalan. Dia beribu manusia haul dia. Entahlahnya sebelah bapak memprotes orang seorang mana mahal ada dia malawatannya itu protes orangnya dicari majelisnya maulidnya zikir bersama dengan hadis diberi makan orang gak kata kan makanan juga di rumah sudah nih tuh manusia banyak nah kayak macam-macam mau membuka nasi bungkus nih iya sebelah pintelu kerja sekong bejuin telu di rumah ibu kering bungulai kepala orang yang bersyukur ini bersyukur di rumah ibu kering ya ibu keringnya baik hilang peperutannya sama asa haring nggak pulang ini ada juin telu kumbo terima kasih itu orang manusia banyak ada kau menata hidung siung sekong ya berhantu berataan ada di sini hantunya siapa setan. Bila setan yang berkuasa, iya memprotesi diorang aja doyan. Ikhlasnya mana? Gurunong. Pada yang tulak. Bukan apa-apa. Karena tulak ke orang maulid, ke orang merat, ke orang haul. Anak mongting bentesannya aja. Salka kok. Bisa punya bentes tuh saya bener. Kenapa ini? Membuka nasi bungkus ke gerunung. Seorang bu umuran kalau bisa mahal, oh malah Fatihah, orang berterima kasih, syukur aku diundang orang alhamdulillah, dapat nasi bungkus alhamdulillah juga akan berbaran, mudahan anak orang buntat tuh pintar, si anak berikom, jangan empat orang molek, buntat keduanya, ham, di bapak orang makan sama yang ini penting gue, anak dipantihin dan ditangkap polisi, nah, jadi paksa sabar. Di abu akar nasi, ya Allah mudah berkat nasi haulan nena. Anakku tuh beriman soleh. Kan itu bagi sejumput seorang. Itu umanya beri juga. Umanya panjangkan tuh. Oh, jangan sarik gue. Lah, ini misalnya. Tapi misalnya tuh dilepas, iya. Ya Allah. Ya boleh mengambil berkat tuh, ya kan salah. Kalau zaman dulu sudah. Mau ambil berkat, puja apa guru, astaru salihin, ya sih kan. Kalau bapak tuh jadi nengai kunjung-kunjung kerja ke belakang rumah kan? Ngapa bapak tuh sih kalau ke belakang rumah? Oh sekarangnya bakas orang soleh di keraton tuh kan? Lalu kalau bapak sih punya ke belakang apa pak? Dia nanya ke belakang, oh sekarangnya bakas wali-wali di sini di keraton. Nanti ngarnya bakas nanti itu lah. Kemudian waman kola siapa mengata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tambah wa'ali lah wa'ali Allahumma sallallahu Muhammad wa'ala'ali wa'ala'ali makanya kita Allahumma sallallahu sallallahu wa'barik alaih wa'ala'ali.
segala. Ada ulama kada mau membawa itu ulirnya. Allahumma sholli wasallim wa barik alaihi. Wa alihnya kada. Nah, ada kita Allahumma sholli wasallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sedikitan nya mana baik? Hasilnya mana? Bila inya membaca sedang berduduk, belum berdiri, sudah diampuni Allah. Wa in kana qa'iman, bila inya berdiri, gupira lahu qabla ayyakuda, diampuni Allah. Belum duduk, sudah diampuni Allah. Nah, nyamannya bacaan menghapus dosa, kemudian baca tasbih. Napa baca tasbih? Nabi berjalan sidin betukat, lalu dipukul sidin pohon, guguran daunnya. Tahu aja Nabi sahabat, itu nang gugur tuh daun itu contohnya dosa kita. Dosa kita ini banyak di sirin. Bila kita baca tasbih, rukui dosa, laksana gugurnya daun sedang dipukul Nabi. Nyamannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dosa kita ini boleh-boleh banyak, sedikit aja keluar pada rumah dosa boleh, apalagi dia dikatak sama ya Allah. Maka luat mau ngomong ya Allah, wah ini pulang ya Allah, kam makin nyegang menjalankan utama situ ya Allah. Eh, kelianan menetlip naik masuk mau betul paha jangan mau kesempatan aku melihat dari ini nih kulihkan kalau bisa lah utama lah kita isam telan bayar seorang makan. Nah, dosa terus, mata kita dosa, apalagi untuk kita. Wih, asal bangang aja dia lupa pandir. Bantu urang dikuyai. Nah, bibitnya jadi benar kaya orang latihan nih, ya juga sama ya. Bapak di waro ketua RT dikuyai. Ya Allah, apa ini? Kada mayu, kada mayu. Kada mayu apa nah? Amalan, amal, amal apa di bawah? Amal jahat. Nah, apa urang disembati? Dosa di mana banyaknya bisi amal, jadi katanya mau ya orang maka amal kita kebaikan dijulung kalau orang nang dikuyai dosa orang nang nang ini kita ini mau ya orang beruntungnya menyampaikan kesalahan orang kejelikan orang disambat sana sini nih pahala kita nih dijulung kalau orang nang menyambat nih misalnya nih ini Mansur ini ngarep dia Mansur ya Supiane, nah, Supiane nih menyambat itu kemana coba? Lebih, Rizky, jadi Supiane nyambat Rizky. Supiane Rizky itu pacaran tahu sekalian. Semalam menikir mau bibinian. Oh ya, kita nyambat ini. Nah, ikam tuh kan dengarkan. Ini siapa ini? Abi itu bapak besar. Mimi katanya nah tukang ikan masuk neraka, nang tuang sambat masuk neraka, ikam nang disambati orang, pahala ikam dijulung kanu si Rizki, ikam kada lagi bisa amalan akhirat kemana? Neraka. Allah ya di orang terus orang jadi kuyai. Bapak kada banyak, Allah diberi akan orang aja kada begila. Kan perasaan nama Wiyoran itu untung kalau dia dudukan berdua ketika dudukan menawar letak menawar laban itu ini irap tuh nah ya Allah umay ini si Ingor lawan si Ipat ini umbutan berdua nenek umbutan gugur apal kan merasa lagi nah mana bisi amal sedikit dijulung kalau dia perkara dia umal masyar hormat aturan itu agak biar jadi kita baik banyak lah bismillah Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar bila berjalanan kalau mamanya menyamat menyikip pelik kayaknya disitu bini arwah paloi bini arwah mansur menguyuk orang bawa baca tasbih ikam tahu lah bismillah Allah walhamdulillah ada payungnya Pak Alimnya ini ujar beluan mana orang Pak Alimnya pulang. Akhirnya sitan mengganggu. Nah di bawah alhamdulillah reda. Kira-kira reda. Mendengar kata gue pian. Nah, nyaman benar nih kalau lagi sok entare yang bagi orang. Nyatakanlah sama anak-anak ini apa dicatat juga kan akhirnya dia sampai balik nah. Ikam tahu yang gue orang tahu kalau lo sadar kurang menjadi sembati. Kan maka hati-hati. Mau IA hati-hati. Mau IA tuh mau ya orang bilang
Ini. Kamu tahu gak? Habis 1000 orang tahuan menyerangkan jadi pirol, kan buku kuyaan, sama aja juga butuhnya dituliskan, mau ya orang jadi dosa juga, orang sakit hati ya Allah, nah baca tasbih, insya Allah takit payan diampuni ya Rasulullah baca tasbih, karena dosa kita banyak malakal maut sedang menunggu jangan malakal maut siapa nah malam ini aku cabut nih cinta aku sudah, kirinya ada bubur daun wah, Haji Rahman caranya pengumuman ya Allah malam ini telah meninggal Pak Haji Abdurrahman jam 2 malam besok dikebumikan jam 2 sikok mati seminggu pengumuman pulang masih kita hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang karamatullah Haji Timah bapak besar Haji Timah pulang ya tunggu giliran kenapa ada yang sama ngalan ya tuh bong tuh main kita kan jenang punya durang kita naudzubillah ya minum dulu kai kamu yang mana itu tawa-tawa berikutnya anak-anakku yang kusayangi ini Abah Guru sering lihat ini karena haul Abah Guru sambil Isra Mi'raj kita sambil mengenang suara-suara sidin Abah Guru saya ini menceritakan dulu masalah nasi tahu nasi? Tahu di bawahan makan jagung makan nasi nasi jagung ala-ala aja lah nah ini seneknya aja nih pakai roti kukus, pakai lima, segala kelingking tapi makan biasanya nah nasi ya Allah nah Abah Guru nasi juga nah mulai bahari tuh gue makanin nasi sampai ini mahir ya Allah nah itu kita berdoa mudahan murah rezeki bertanamin amin ujar sidin undang menakunakan dua julak semen julak kenapa kisahnya kita menghormati nasi tah ujar sidin nang sidin nyawa tahulah nasi itu dasar kita juga dijadikan Allah min nuri Muhammad sama pada daripada nur Muhammad kita hormati dia kalau kita kada menghormati inya gugur kada dimakan inya nangis dan inya berdoa ya Allah aku jangan diandak ke rumah orang itu lagi karena kada hormat lawan aku nan itu pandir sirin bahari Abah ingatakan lajari lawan anak buah supaya menghormati nasi nah sekarang Abah Guru bacakan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Yud latifatun ay hadhi latifah. Yustahabu iksaru salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicinta. Nah, dicinta. Ini ada yusannu disunatkan. Yustahabu dicinta. Dicinta tuh sangat baik kita baca. Kapan? Iksaru salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam banyaki bersalawat inda aqlirus pada waktu makan nasi. Ditanya sayanglah bila hendak makan bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar coba makan pian aja nih Bapak bersalawatlah ha bersalawat aja kadale kenapa ada tahu belum kaya nah ini diustahab dicinta kita banyak diselawat alasannya apa nah li'annahu jauh li'annahu kana jauharan karena nasi itu adalah asal usulnya permata mutiara jauhar han ada gampang-gampang bontongnya harap pada intan lagi nenek jauhar biasa lah berbicara lah aku gendam bisa melihat ikan pulang hanya lahir cuma ngarangnya dulu au da'afihi nura muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah andak padanya akan nur nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nah ini tekan saya lah
bahwasanya nasi itu jangan dibarang-barangkan, apalagi ibu-ibu baik petugas dapur, jangan nasi dituyuk dipacirin. Allah Akbar, pulak dituyuk, kucing aja kalau mau makan lagi. Kenapa ceng? Basi, iya kucing. Kucing itu menahan basi. Ya kalau dituyuk di pembajuan kada badan lalu bibinya tak ini patut badan jadi bibinya. Bahaya. Kalau tadi kuahnya nggak mau nasi kepacirin. Jangan lagi kumpulakan karangsang dibasuh-basuh, dijamur kena raya ulah cakarok, cakarok nampang adanya barang aja di wadai, nah dibasuh hanya dijamur hibak disi satu place kena upah kan, jadi wadai daripada itu, apa bawa langsang bakulat nasi, hei, kasihan kada hormat lalu bibinian nah, ini bibinian yang kada hormat lalu nasi ini nyambu-nyambur, menjajah beres, tahambur beres, menyari-nyari, muncak. Siang malam aku masak terus. Sehari ke laki, beres, tahambur, bagus-bagus, hormati. Ini orang pernah dibuati oleh Allah akan nur. Kan kata gambang-gambang nur Nabi Muhammad itu pintarnya. Falamma kharajan nur, manakala keluar nur. Nurnya keluarnya kan lebih yang meluasa di situ. Keluar tapat-tap habis tamur ter tamur Allah alam apakahnya sakit hati apakahnya luak apa ini punga kudrat Allah lah nampak pada kita bahwa beras apa namanya jauhar itu tahambur wa sorahabban jadilah bigi bani. Nah itu asal usulnya beruntungai jenak menjejak-jejak bani lah hormati. Itu bekas wadah Nur Nabi Muhammad. Jangan kena paham. Tuh gurue nang nitu. Kalau beres nang anyar ini lain. Ini cucunya. Woi. Kita menghormati Nabi Adam. Dan akrimu bani Adam. Tetap hormati anak Adam. Ini cucunya aja. Bincai aja ini lagi. Jangan tetap dihormati. Apalagi para habaib. Habaib itu julidnya terus sampai kepada habaib dari Sayyidina Rasulullah SAW. Anak Fatimah Zahra dikawinkan dengan Sayyidina Ali, beranak Hasan wal Husain, beranak lagi terus ke bawah Ali Zainal Abidin, terus sampai ke bawah sampai kepada para habaib. Maka banyaknya ulama habaib itu menang wali-wali. Dan contoh Habib Abdul Al-Haddad mengarangkan Tatib Hadar, Sidin beruntungnya umur 3 tahun kalau jangan salah buta Sidin, buta cucu Rasulullah Habib Abdullah Al-Hadar Tarim Nenek, tapi bujur buta, Quran hafal, kitab hafal, mengarang kitab-kitab berapa puluh kitab, termasuk meninggali Ratibul Hadar. Bapak terus nih, buta ha, yang kecilingan mata. Kalau jubil binas ya kalau kada apa tak bulik-bulik mencoba jubil binas kul a'udzu birabbi nas malik yaumiddin kamana uja udin sesat tu patihah ya Allah urang wali. Jadi jangan dianggap gampang ini kalau Habib pada cucu Rasulana wali-wali kada sedikit sampai ke Indonesia. Nah, contohnya Habib Saleh Tangkul luar biasa alimnya walinya mengarang syair sekarang dikumandangkan di mana-mana. Hama qalbi itu sidin mengarang hama qalbi ya qalbi inda cucu Rasulullah kan jauhnya sudah ke bawah tapi ngaran darahnya Rasulullah mengikrarkan kullu bani Adam min Adam semua juri Adam dari Adam tetapi kalau juriat dari Fatimah Zahra diakui Nabi min zurriyatin makanya walinya kada terhitung kada terjumlah lagi banyaknya cucu-cucu Rasulullah para habaib nang wali-wali
Abdul Hal Atas, Habib Al Atas, Abdurrahman Sogap. Kan kada gampang-gampang. Bagal Sogap itu siden, anak bacaan ke langgar, langgar membuka, turun dia hatap. Anak bulik kena hatap langgar membuka, bulik hatap kamar sin membuka bakantok. Kamar kita kada mau membuka bakantok. Jadi dapat ribut hanya terbuka. Dapat puting beliung. Hanya bungkas. Kan makanya bergerak As-Sogap itu anak tahu pian. Jadi walaupun jauh ke bawah beras itu karena bekas orang disinggahi oleh Nur Nabi Muhammad, hormati bauntungai, banyaki salawat pada waktu makan nasi dan berniat ya Allah mudahan nasi yang kumakan bekas yang dijatuhi Nur Nabi Muhammad ini aku dibukakan pintu rahmat, pintu ilmu. Nasi bungkus hanya sekecil yang dibawa pulang, tapi tahu rasanya dalam kitab ini dibawa boleh beri makan anak-anak cucu bertan, mudahan berkah semuanya. Itu niat kita. Nah, sedikit lagi. Wa an Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sayyidina Ali meriwayatkan, Nabi bersabda, "Kullu syai'in akhrajathul ardu fihi da'un wa syifa'un." Semuanya barang yang keluar dari bumi ada penyakit dan ada obatnya. Ini hafal ini. Ada penyakitnya di dalam dan ada obatnya. Ini anggur. Apa nih? Kada anggur kelingking aja ada. Kelingking ini kalau salah-salah orang ganti ini bisa banget. Banyak isu sekali mau makan. Ketahuan mati atau ada. Jangan takutan. Karena di dalam buah ini sudah dikatakan oleh Rasulullah ada obatnya, ada penyakitnya, ada obatnya. Illa rus kecuali nasi. Masya Allah, Nabi mengangkat harkat nasi. Rus itu nasi itu painau syifaun ladabi. Nasi itu menyembuhkan segala penyakit. Tidak ada penyakit di dalam nasi itu. La da'a. Orang belajar nahutu. La napi atau lejensi. Sama sekali tidak ada penyakit di dalam beras itu. Didi nasi enaknya. Mampihi penyakit bibisan. Ya kalau nasi sepiring mampihi lapar. Ya kalau. Coba ke makan sanggar alias bukudo. Empat minum di warung. Tatap tangan satu nak makan. Ujanam bini bubudo sepiring tadi di mana? Kanyang ay, tapi kada kuat kanyangnya manyahai. Ada kayak nasi. Nasi itu macam-macam. Ketupat nasi, lapat nasi, luntung nasi. Ya Allah. Nah, kalau wajib nasi juga, tapi nasi lekatan. Itu insya Allah bertambah raat suara. Bagus kalau anda mengambang nanti suara raat, makan wajib tetap lebih gigit. Jaga dan menuliso. Anda bisa loh. Kenapa anda meski jadi parau makan wajib tetap gigit. Nah, jadi resepnya bila anak mau ngasih suara, hantam lakatan sakilan makan. Insya Allah jauh pada kau suara lagi menuliso. Nah, ingat kata. Abah ceramah seperti ini di majelis pengajian hadir di antara yang hadir ini ada orang yang menderita manis kancing. Nah, kancing manis lah. Nah, maaflah kalau ada. Si Den ini sudah lama kada makan makan. Makan apa? Nak kantang. Sadih juga nak eh. Biar sugi hari-hari kantang nak. Besuku bihira-bihira kantang. Ini amun hari-hari. Bahasa kami di Ulu Sungai di Jamil dulak. Satu lah dulak lah. Tahu benar. Sama aja sana jule. Dulak lah puas sudah makan orang ini nanti. Madu bawa baca nasi adalah dulak lah. Zaman nak makan nasi. Cepu satu makan nasi. Mbak Isa makan nasi. Isung itu pulang. Ada tak mak? Ulu nampak makan nasi. Ya udah. Ya kan dah. Ini hebatnya nasi. Nah lalu sini makan. Buruk kalau itu hadis. Aku percaya dengan Rasulullah. Makan sini, makan. Ulun makan mengenang juga ini. Mau baca kanan di sini nih. Jangan hati kayak apa sih ini? Kurang nang manis kancing tadi. Kancing manis. Oh, sekalinya setengah bulan akan datang. Sigar orangnya makan pulang. Nih, napa? Tuhan sudah makan tantang. Hantam makan nasi. Masya Allah. Apalagi tapai. Apa itu nasi juga nakatan tapi digenakan diragi lalu manis insyaallah ampe kak ampe anak asam urat makan tak apa ya jangan terlalu banyak 5 biji semalaman kalau guling lagi ke kalambu kapan asam
kurang tuh gak bigian. Mau minum apa ketapai, belum ketapai ya di kampur. Timbul makan lima semalaman. Oh, nyuan tipas. Kenapa jadi ini kepanasan? Iya. Enggak sekali banyak, kurang tuh gak dikitan. Minto. Nah, ini pintarnya Kai penting menyampaikan supaya pian makan belajar berpikir, apalagi ada orang pengantinan. Kalau di ulus sungai di sini sama kalau ini sudah bari pengantin tuh dia tarik ke rumah makanan wah ini kada bemijak memilih anak apa lamuk bulu kayak kuntul. Kenapa Pak Jel? Tuhan yang datang orang pengantin bertungkat sih den. Kenapa? Tuh iwak daging. Ah, ada hawaman daging. Mundur. Ini bang nenek iwak gare. Masin jual lo masin. Mundur pulang. Itu napa 6 bulan itu bebalah. Inta lo aku getangan nih kan. Oh ya Allah. Ini ada kayak ayam berdaging. Kurang lebih ya. Bulik lagi. Muih benar sama lilingan hijau kena narasoknya. Ha, kan akan cucuk kumili. Ada cucuk dua, bertinggi bulan darah. Makanya apa ini kurang anu? Kan jadi kita mudah-mudahan berataan siap. Amin. Ya Allah Karim. Oh, dan cigarnya berataan. Ada dalam koronanya ya Allah. Kan alhamdulillah berkat apa nih? Berkat Maulidi Rasul, berkat Isra Mi'raj, berkat guru sekumpul. Insya Allah kita di Kalimantan Selatan cuma sekadar bersin, wahin, batuk. Kayak apa dulu 3 hari sigar, tetap gagah makan maju terus. Alhamdulillah. Itu aja. Marah di luar daerah orang. Ya gerobohan rebahan marah. Namanya kita sehat ya Allah. Apa gerang? Ulun ngajakan lagi sesi. Mamin muslimin, tidak ada orang muslim qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tenun bacakan hadis dulu, ikuti ulama. Kalau ulama nama gawe kada sing salahan. Barang siapa ujar Imam Sayyuti membaca maulid. Bila dia baca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rafa'allahu al-qunta, diangkat Allah kemarau. Diangkat Allah kemarau. Wal 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 bala'a, Allah taala angkat bala. Wal waba'a, diangkat Allah waba. Waba itu ya penyakit-penyakit menular. Ayo, tersebar penyakit menular. Tapi kita di Kalimantan Selatan, maulidnya luar biasa. Burdahnya, maulid adab, maulid hafsi, diamalkan, berjamaah, berkumpul. Coba bayangkan, mulai malam Rabu pertama, satu Rajab, sampai hari ini, kada sedikit nang mati berdarah. Sapi matian. Kenapa? Ini malam Sabtu tadi, malam Sabtu tadi di Haur Gading. Tahu lah orang gading. Tahu ikan orang gading itu dia muntah ya kan. Ma'aruhi abah nih awan merat awan awan hawal 14 ikung sampai sekampung aja ini. Umah sampai ke amuntai pasar. Eh jalan kami bahawal malam satu aja ya karena kawai berwai aja. Di orang gading orang hawal tahu ke awal besar. Bahan gampangan berapa ribu manusia datangan. Pekumpulan sigar-sigar bertahan. Makin makan daging, gagah. Teman ada darah tinggi, ampun. Nah, kada papa ada darah tinggi, makan daging, syaratnya gula habang, makan kayak pinang. Insya Allah, jamin kalau kada percaya, jangan membeli lagi selama-lamanya. Bayangan sponsor oleh. Nyaman benar syaratnya, bila anak umat orang makan daging, bersama gula, nah anak akan tong. Sekalinya ada waktu daging, ada ingat makan pas bersamut semua. Ya Allah, jenam bini, kenapa bersamut kantong? Sekalinya gula hapan, kurang arunya ada daging. Iwak geri. Apa ini kan pekerjaan gede kan? Itu penjur aja, payung gula abang isok ke mata pura. Kenapa? Buruk kan hadis mulu di pandangan mata tambatnya. Insya Allah sehat. Abah perubahan umur sidin malam hari ini tinggal berapa hari lagi tepat 63. Abah ulang tahun hari Senin pada tanggal 27 Rajab tepat berusia 63. Amun sampai. Memati malam ini kan sampai. Mudah-mudahan sampai. Amin. Dan sahabat melihat ini kena beginian berita. Cukup bayangkan pian tuh buat kayak kakak Aspi itu dulu tak kena bensin. Apa cara mas ini?
dua sudah bisa anak. Ikam nenek kena sawat 10 tahun apa karena sini empat anak ini adanya. Aduh betah, ya Allah. Terus kayak, oh ya di sini pulang. Tahan apa apa hidup nih. Ya Allah, kita berdoa. Allahumma tawil akmarana li ta'atika. Itu doa kita yang sembahyang kan. Ya Allah panjangkan umur bu, tapi untuk taat lawan sembian. Awan panjang umur jadi maling. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Kita dipanjangi umur maksudnya tinggal belum sampai umur kita digunakan yang baik, itu hitungan panjang. Umur kita tetap kalau 30, 30, 40, 40 idza jaa ajaluhum itu tidak bisa dirubah. Tapi kalau namanya panjang, ikam malamnya 24 jam satu hari satu malam. Abah guru 24 jam juga sama, tapi ikam guring aja pengalamanan. Atau bangun juga tapi dicungkung di bawah ketapang seorangan. Menurut ketawa kayak gila. Iya. Balok mat nih, gantinya aja kayak gerung aja. Tanya nanti bawa nang di pandir orang dan harus salam. Sama pada bangunan berdua. Kan, bos bawa video call pulang. Nggak mau kurihingan. Untung nabi video call di sama dagian. Hanya inar nabi kurih. Lah. Ini berarti sisa umur untuk maksiat. Naudzubillah amin. Nah, jangan rugi kena hancur otak pian ini. Orang itu itu jadi budak. Apa ini nanti kantong buku hapsi. Mah, masya Allah. Ada juga ngapi juga. Tapi jangan kalah dapat maulid ya Allah. Ini mau kalah dapat hapi maulid kata baca, Quran kata baca. Berarti kita lengah hidup. Akhirnya jadi apa? Anak buntat. Kenapa buntat? Quran kata bisa, sama ya kata bisa, ngaji kata bisa, nggak bisa cuma main. Omalihai, benar micik. Omong. Abah guru, api tetap sebaiknya nandu jari. Biasa sekali abah diberi orang api untuk kena kue-kue pas tapi di camat. Allahu Akbar, ada apa guru? Di camat. Camat, mohon maaf, aku tak kalah kain. Sampai ini aku nakong lagi. Saat diri tak kain di binian. Kalah guru. Daur ini. Nah, hati-hati sayanglah. Hati-hati, main api, hati-hati, main api, hati-hati. Sekarang sudah banyak merusak keadaan kita. Quran itu sekarang dibawa ke WC. Karena ada orang bohan bawa Quran ke WC. HP dibawa ke WC. Ada Quran ke tak? Ada, kenapa dibuang-buang itu? Abah semuanya ada dua HP diberi orang. Ada Quran. Bukan aku kadang ketujuh Quran, tidak. Aku takut kalau tak injak-injak. Berarti berhira. Ujar Tuhan, kau bawa Quranku ke dalam misi. Siapa yang menyuruh bawa itu? Kalau orang nyata-nyata terang-terangan, hei umat Islam Kalimantan Selatan, bawalah Quran ke misi. Ada nahkunnya lah. Lawan kita, tapi halus, hanyut ditulisakan orang Quran di HP. Umat nyaman kakan-kakan ngaji. Wabillahi minasyaitonir rajim. Tapi akhirnya dibawa kawisi, dibawa behira. Anak di anak di luar kalau jundan maling. Kan hanyut kalau, nah kena kore, Quran kan sudah baca lagi di HP. Kena ada nama anak dibaptis, abah sendiri yang lihat. Ini Quran di sini, di anak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mana Quran? Aku asal aku anu. Oh, lih, Quran nih. Kenapa dibaptis? Tinggi palir. Ya kalau Quran di bawah, hormat kada. Itu tidak terasa orang lain untuk mengijikkan Quran itu. Kita hanyut pada terasa jalan halus orang memerangi Islam. Kalau bawa kelahi, nang buntat nakai turunan paramnya. Lawan jenya, mana kapirnya. Lawannya, tapi kalau begitu, tidak perang. Kalau begitu, tidak akan brain. Tapi halus, hanyut. Quran diinjak, Quran dibawa ke sini. Quran dalam keadaan junub. Masih belum mandi, tetap di bawah. Tahu junub lah. Kita tahu junub nih lagi.
mantuk memakai bini junuk ngerennya ikam kawin kena iba kawin masuk ke kalambo ikam sebelih bini ikam nah hanya mengerti unyil nenek anu umbutan nah jangan majin dulu kena itu mandi belum balon lagi saja aku mandi junuk pardu kanantara belum tapi sudah happy main karena subuh ada program happy. Halo, apa kabar Buhan? Alhamdulillah, anu nu sigaran aja. Pada seorang matok dipakai laki. Nah, diangkat apa? Quran sebagian ini haram mengangkat Quran. Terasa halus jalan supaya umat Islam menghina Quran tidak terasa. Nah, hati-hati botolah. Hati-hati bujur tulisan Quran. Bungas tulisan Quran rapi. Surah mana dapat, ayat mana dapat, tapi hati-hati memakai hafi. Bila sedang junub, mandi dulu baru mengangkat hafi. Nah, makanya dia kok ada bapak mandi ya kada ulah kok. Bapaknya halo. Ini Abah siap kebuahan. Nah, kenapa sebab? Karena aku kada berwudu, aku kada apa namanya? Badan kecil, tapi aku berani mengangkat hafiku karena dalam hafi Abah tidak ada di situ satu juz Al-Qur'an kali. Paham? Anak. Yang kada sampai mahayati dan pada sana seuntungnya di balik itu di balik layar ada nang kada terasa kita. Berhati-hatilah, sayangi agama kita, cintai Al-Qur'an kita, agungkan Al-Qur'an kita. Tetap hukum Syafi'i, menyentuh Qur'an haram kalau tidak berwudu. Betul? Nah, mengangkat Qur'an haram kalau tidak berwudu, apalagi dalam keadaan junub. Na'udzubillah min dzalik. Nih belajar halus nih. Ini kan sambil bakam nih. HP, mat-mat. Anu, Rizky, tinggalkan HP untuk dulu. Basuh dulu. Nah, baudu dulu. Hanya ambil HP. Karena besok, karena itu 6666 ayat ada di dalam HP Rizky. Betul tidak? Bukan kan? Ada Quran kan? Ada. Bunga, kadang-kadang asa aku mengangkat Quran rahat junub. Nih, itulah orang mensia-siakan Quran. Halus jalannya. Ini penandakan dunia akhir zaman. Bila kita tidak berhati-hati, kita harus berhati-hati. Nah, belum tang hari? Belum. Tanggal itu jam 12 sana ya, Rai. Hamba biasa boleh di Banjaran kan tamu orang Buayang. Bu tiga belum pihan. Bu tiga, apa ya? Kata bulikan, ceramah bu 12 sudah kalior. Mantap. Nih, coba kan malam itu bu tiga nyampihan sampai tajud aja kita. Ayo. Aku kada. Aku baik kamu, aku mulik dulu. Nah, sekarang kita lihat ini. Yang hadis di ujungnya aja kita lah. Lapar sudah kanakan ini. Mau mulai mau maghrib turun lagi sih makanan ini. Ya Allah, Rizky, kan makan udah lah. Udah, sudah kan? Sudah ini gagah. Gampang, udah makan. Merindah uyuh. Ayo segar, sayang. Insyaallah mau makannya bukain nasi bungkus. Awal-awal dihisap oleh Allah Taala hari kiamat sembahyang. In kubilat kubilat sayurama ini. Sembahyang itu bila diterima semua yang lain dia terima. Tidak semudah kita menyebut diterima itu harus ada syarat, ada syaratnya. Nah, anak sembahyang istinjanya yang benar. Tahu istinja sudah sholat? Istinja apa? Istinjanya? Istinja dapatnya? Arti istinja. Baso bakame, baso bae. Lahira baik-baik bakami jangan sembarangan. Ini sudah dibahas Nabi kita paling banyak tersiksa dalam kubur gara-gara kamihnya kada DS. Paham gak? Ini perlumpungan senjatanya nah. Kena belajar fikih pian. Imba bakami itu tuh ai dipusut dulu di sini. Bisa lah musut lah. Mau musut tuh di bawahnya. Jangan kayak ini musut. Daur ini di bawahnya nih, di bawah senapan angin. Nah, ini pikir yang jangan dianggap remeh-remeh.
nanti lagi mau salah. Cur bangi boy. Bodoh nama mesti. Allah akbar uja banyu kami ulun turun. Turun menjadi sini nah. Bejuntai. Nih sunat istibra. Istibra tuh sun. Satu. Sun. Dua. Hati-hati utas. Jangan karena utas nih. Nih. Kepalarah. Sun, 10 kali pak kami timbul bangkang paler. Sun, kita punya ya ini asli. Ini tatawan tawan ini. Nyatakan pak kami ini apa ada sah sembahyang? Nenek, dua, tiga. Oh, alhamdulillah tiga kali sudah ada dari kita lihat sudah. Yakin besok hanya mbak Udo. Nih istinja hal menopot banyunya namu kada mustahil. Artinya banyu yang banyak. Ya Allah, nah ini pak kami wisinya wisi berdiri ya pula. Nya ada orang pula wisi berdiri. Abah ketemu masuk ini, ya, jadi wisi aja kok. Kalau kau menyorong paler. Wisi berdiri di sana mana nak? Orang berulang kan? Jangan semeter paler. Ya Allah, nih ini bahayanya sengai mancurat. Tahu mancurat lah. Menyambur, menyambur tak perancing. Coba kanan, coba lah. Rizky pak kami. Anu si Supian, ini Supian terbalik kan? Siapa tadi? Eh Supian nih, Supian nih menyintar kan? Menyintar nih. Jangan parah menyintar jauh-jauh ya. Cis, itu sebentar. Lihat nang samburan nang pak kami berdiri bisa berdiri nih. Pasti mencurat. Lain waswis, lain nih nyata. Ini bahaya ini. Nah, makan. Gak lantik pinggang. Ini paling randap. Ya Allah. Nih, Pak. Ini bahaya nih. Kalau bisin macam itu, tuh bisa pula wisel tak pasar aja. Kurang di pasar harusnya sampai yang dulu. Masih jok rumahnya. Amun masih kin pacang bodo. Labar ini bahaya kenal nih. Bahaya. Mencurat. Ayah bahaya. Ayah kuitan guru baik nah. Sini kenapa ngari dituduh isin kena mau jangan bola macam itu sih jangan bola itu kayaknya mencurat kita bola isi nang bedangka nah kalau perlu batinji sedikit baulah nah ini berdiri isin kalau menyambur bahaya nih baru istibra sesamburannya aja bahaya di mampah anak diterima sembahyang kami aja sudah kan sesah maksudnya apa istinja tanya kami pam mau kami kada sesah bakame istinjanya luput nah itu tahu nggak yang bisa lah bapak kami yang diurut gitu bisa lah kalau bisa urut kena lah sebenarnya nah urut so jangan dijuhut salah juhut berpanjang kena nah ini jangan jangan bapak ini karena tua-tua itu juga mbacur bapak kami boy kok boy ini pelumpungannya ini daging kalau ada nak kayu ha nah pun daging itu nak kayak ada nak kayu yang iskan pang ini ninja rorok masih ada sisa ya Allah apalagi ini daging kan maka rapat kan pulang kada diburut ini lalakian ibu-ibu hai kemudian kan ada kisah nanti burut itu pang kada ditamu loh nih kita ini latihan sunat istibra ini bahayanya ini digantungan ini tuh karena Allah Akbar ini terjuntai kenapa terjuntai ini kemana keluarnya paham lah ini apa yang jadi ngeberi-berime ini sembahyang harus diterima dulu nah apa harus lengkap syarat-syarat pokoknya tuntung Pak Udo sudah Pak Udo baik-baik Pak Udo tuh jadi cepet-cepet yang ada karuan orang nanti basuh ujungnya ini caluk ke atas nah ada betah lagi luput ini gak berarti segala nangkap sudah hanya sembahyang Allah Akbar bagus-bagus sembahyang rukun sembahyang nah, ada 14 untuk ah 13 pertama berdiri betul jajan bahayang enak dihira enak cegah bujur-bujur kajur bongkok sirin karena baca betah baca betah itu bagus-bagus jangan nang danang kayak nang anak ya Allah lelecuan menyunat kulit anak rakaat tapi malam udah mau menyunat di mana pak Allahu Akbar kabira
ini disuruh baca petiha, coba lihat ya. Artinya Nabi kita Muhammad SAW itu nak mencontohi lawan kita nak. Sidin meriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dan Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Daruqutni wa ghairuhum, banyak lagi ulama-ulama hadisnya yang meriwayatkan datang di mana an Ummi Salamah, daripada Ummi Salamah, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ila akhiriha qata'aha ayatan ayatan al hadis. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Fatihah tunggal putingan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tarawih tadi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaqumut takatsur hatta zuratumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin la tarawunna al-ja'im thumma la tarawunna 'ainan yaqin thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Allahu akbar. Tumaninah dulu. Allah kayak ubud batangnya nih gegadak. Sami Allahu liman hamidah. Abah Haji Mahfuz pemangke itu bari tangan cintu bandak benak ka. Abah dia takaan si semnya. Subhanallah liman hamidah. Tak tangan cintu ke sini. Karena sebab ini karena tangan kita ini ada berminyakan di sini. Bila dilepas sebaik usronan, coba ya, coba lepas sebaik. Bayun Allah. Coba tatakan subuh jari ini. Berminyak nenek. Ya Allah. Nah minyaknya ada. Lalu bila ada di minggu takkan ini bayun. Lalu pada betul mbak Nina. Nih ya Allah karim baca patiha ya Allah. Han ulama nakai mitipak barataan. Wattapaku ala karahatil ibrati fil isra'. Mereka sependapat seberatan bahwa makruh terlalu cepat di dalam membaca petiha waktu sembahyang atau tidak sembahyang. Cuma makruh. Gimana kada? Rugi kita. Waqalu qira'atu juz'in bi tartilin, membaca Quran satu juz tapi dengan bagus dengan tartil, afdalu min qira'ati juz'ain, lebih afdal daripada membaca Quran dua juzu bi qadri dzalika zaman, pada kadar itu masa bila tartil kada bertartil. Jadi lebih baik nang dua juz itu lebih baik sajus daripada nang dua juz tapi dua juz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Belajar kita boleh tu boleh. Belajar kita boleh bertakim. Allah di mana mana dia akan menyukai mana selalu mana zaman pun dia kon. Allah di mana mana dia mahu dia lagi mau mahu dia memang kabel. Oh biasa dia okay no. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Abdal itu satu juz daripada dua juz yang cepat, bahkan makruh hukumnya ittifaq ulama kita Syafi'i. Nah, balik ini kutip.
Melelejuan aja enak, bulik aja melejo. Anak kulit ini pun masih jual di rumah. Ya Allah, coba baca kitab tenang-tenang di rumah guru. Baik-baik baca kitab, dipakai itipat ulama makruh. Iprat itu bersangatan cepat dalam pembacaan Al-Quran. Apa yang berziarah di tempat kumpul? Di rumah baca Quran. Ini adalah kenapa yang tawaran, dan mati aku ketujuh kalau bagus kumpul dibacakan kayak nama kita ngomong. Kami ini jadi sirimbari, bagus-bagus nengahnya membaca Quran. Itu ada kami simpan masih anak di rumah, simpan baik-baik. Siapa membaca Yasin, salah bacaannya, tolak orang sembahyang hajat, orang minta doa sembahyang hajat baca Yasin, amun salah bacaannya, haram nyawa. Simpan enaklah. Suara kayak guru sekumpul tinggi bahaya. Simpannya di HP tuh, lihat tuh di HP, di internet buka. Ada apa guru ceramah menerangkan tentang Yasin? Tahu aja Yasin. Coba lihat ya Yasin tuh. Ada wakaf Yasin. Fala yahzunka qauluhum. Pemandak dulu sekumat. Kasihan orang nak tolak umrah. Tuang pimpin pala ayah kalau minta nama mah ya suruh malek kuning kayak nama cacang lumpuk cacang kesampihan orang Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundir qauman ma undir aba'um fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Jadi hanyut nang babaya lancar dapat membaca amun belelejuan. Ya Allah Karim, kasihan orang aruh ngembali hayam nama Yasin kayak tahambur macam itu. Turuti peraturan ulama-ulama kita dan sesuai dengan hadis Rasulullah, kita sabar baca Quran. Bila salah tidak bakul haram nyawa. Takut sih baca haram tuh dalam kasid hafi masih disimpan oleh anak-anak. Jadi dibuang mitalah supaya data kita abah guru memadahi supaya baca Quran dengan apik, jangan sembarangan. Wadrib lahum masar ashabal qariyah. Itu ada wakaf lazim, berhenti sebentar. Enak belum? Hanya sambung, itu wakaf lazim. Ada lagi sabta mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sampai akhir. Begitu tata tertib kita baca Quran, lebih lagi dalam sembahyang, harapan kita sembahyang moga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berkah, abah berkah, anak-anak kita berkah, itu tawassul dengan berkah abah guru Zaini. Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya dimurahkan Allah rezeki dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ufir lana ma mata ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa balik maqasidana wa ufir lana ma mata ya wasi'al karami. Salam bil habib.
bil yaqin tawassalna bin nabi wa bi adli zainil abidin ya rab لا
ibnallah.